akhirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1440 Hijriah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbul ardhina was samawatil ula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nuril huda wa syamsid duha wa badarid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli duqa wa naqa wa naja amma ba'd. Puji syukur kita semua kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang sangat-sangat mulia ini, dengan kudarahnya dan iradahnya, kita telah dapat berkumpul di halaman masjid yang sangat mulia, Masjid Al-Ittihadiyah Selimut. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, memberikan ma'unah, memberikan maghfirah kepada kita semua, sehingga kita ini sebagai hambanya yang hidup di penghujung zaman, mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai hamba di dunia ini, pula sebagai hamba di yaumil qiyamah. Selawat salam selalu disampaikan kepada khatamin nabiyyin, sayyidil mursalin, nabi kita sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Selawat salam pada keluarga beliau, sahabat beliau, ummul mukminin radhiyallahu anhum, yang saya hormati Bapak Kapolres dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati KOPD, yang saya hormati Imam Besar Masjid Al-Ittihadiyah Sa'adatul Kiram Al-Mukarram, ulama anal a'izza yang na dalam kecamatan Selimut rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya cintai, para ibu-ibu muslimin muslimat, mustami'in mustami'an rahimakumullah, yang saya hormati para kecik, tengku imum, pak mukim, pemuda, bandung pemuda, pemudi, remaja, remaji, rahimakumullah. Anak istilah remaji, tabakar remaja, tapi juga dengan remaji gede. Kaum muslimin sekalian, bahwa malam ini kita bersyukur Allah telah memberikan umur panjang sehingga
telah dapat kita laksanakan memperingati peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa perjalanannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka kita bersyukur, kita teringat pada malam ini kepada kekasihnya Allah, kepada khatamin nabiyyin, sebagai nabi akhir zaman, penutup segala nabi. Teringat kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita ini diberi syafaat oleh beliau di yaumil qiyamah. Maka kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa secara logika, secara akal, tidak bisa diterima oleh akal. Hai terimong li utak, karena utak ubudhan hanya terimong katanya lebih reyuknya dengan utak. Makanya Isra dan Mi'raj dalam satu malam perjalanan, sesuai Allah yang tertulis dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra, ibu-ibu, bapak-bapak, asal katanya sara. Sara artinya berjalan. Kalau asra diperjalankan, naurung me. Di bahasa Arab sedikit kata-kata tertambah nyan lain di peluang makna. Bedakun bahasa Arab, bahasa Aceh mentang menyebiuk mubalik baris di peluang makna hal lain. Empang menyakunan pesantren baris patah. Bila terjemah dizemahkan, empang menjadi empung. Empung sedikit baris mubalik lain arti. Kalau empang putar daku, sebuah benda, sebuah tempat yang biasa ketujik dengan bahasa Acehnya empang, yang patuh-patuh barang ada kala ada beluangkut, ada kala ada buah padi dan sebagainya, kebunannya empang. Wadah tabuh baris zammah maknanya empung. Empung ini kalau bahasa Indonesia kandang. Empung tempat du makhluk Allah memenyagu tanya. Sebenarnya ada katanya rumahnya empung, cuma karena baik sama dengan bahasa binatang. Empung pung ticim nyan empung. Bila tabuh baris di muyuk empiang. Beda lo. Waktu yang kempiang satu makanan pak beruh yang getop dia kempiang. Ya, nyempiang. Jadi tabuh taban kata-kata, taban kalimah menyatalah tabuh arti lagi api neraka dengan apa neraka yang lain-lain mana. Api neraka, apa neraka yang lain-lain. Makanya satu titik mutamah. Nah, jamun baca-baca kitab, padahal la yasihu salah illa bimaghfiratillah. Tidak sah salah salat kecuali dengan mengenal Allah. Mana? Wate kaji buh titik dia tehai. Dia tehai nada pun gadah. Jit mana hansah semayang kecuali na'awak. Jadi orang tak tahu yang lahu awak yang apa-apa mengatakan salat. Kemudian yang lain, le hal-hal dalam bahasa Aceh.
Nyen bahasa Aceh menteng kabeda. Dalam bahasa kita muah mungkin laga hana mangat bana dega. Arah puarah punggung ya ubebu. Bahkan ketaguan bu menyabahasa Aceh menyatakan menyabahasanya hakikat taguan bu jauh bu tataguan yang baru ketaguan bu yang tataguan berah hana urang ketaguan berah merung-urung ketaguan bu. Inilah ada kata-kata majazi yang harus yang ini selalu dipelajari di pesantren-pesantren supaya memahami hadis ayat dengan istilah ilmu bayan, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Makanya seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan kemauannya man fassara Qur'ana bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemauannya falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini akan ditempatkan kedudukannya dalam neraka jahannam. Nyan masalah. Tidak bisa ilmu alat, tidak bisa ilmu nahu, sarah, mata, badai dan balaghah, ilmu ma'ani, langsung berani mentafsirkan Al-Quran menurut kemauannya, ini akan terjadi kesesatan orang banyak. Makanya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, baik takalan diterima oleh iman, secara akal tidak mungkin. Begitu kita lihat kalimah asra, subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, artinya Rasulullah dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kang gejak kada Rasulullah gejak dari Masjidil Haram ke di Ubaitul Maqdis, Ubaitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa bukan jalan sendiri tapi dibawa oleh Allah. Menyusara gejak kada. Maka ibaratlah asra. Subhanallazi asra. Lailan bukan lailani. Kalau lailani artinya dua malam. Kalau layalin beberapa malam. Sementara dalam Al-Quran subhanallazi asra minal masjidil haram layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, langsung tertulis dengan kata-kata laylan artinya dalam satu malam. Diterima tidak diterima ini kejadian. Diterima oleh akal, dalam satu malam Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram kemudian mi'arat ke Sidratul Muntaha menyeakai haikab. Masa dalam satu malam berangkat, malam berangkat sebelum pagi sudah nyampe ke rumahnya. Makanya oleh Abu Jahal dan orang-orang yang telah beriman sudah mulai ragu-ragu. Muhammad sudah tinting. Muhammad katakit, masa dalam sabuh malam berangkat, malamnya nunggu wajah pegah katrimong salat. Muhammad ka genang jiwa. Ramai-ramai mundur, enggak mau lagi ke Islam, enggak mau lagi masuk Islam, enggak mau lagi mulai Islam. Inilah Allah lagi menguji hambanya. Menguji Rasul, menguji hambanya. Makanya oleh yang telah memeluk Islam murtad kembali, Abu Jahal prok-prok jarau. Abu Jahal, jahalnya Abu bahasa Arab, Abu bahasa katanya ayah, bapa. Jahalnya bodoh, bapa
bodoh. Kendi Abu Jahal. Wateka keadaan kelegenyan Abu Jahal ka prok-prok jero sudah tepuk tangan dengan orang kembali kepada agama asal sudah murtad. Yehilah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Muhammad sudah tinting. Yang kalian bangga-banggakan hari ini tidak jelas lagi Muhammad. Coba lihat. Kepegali Rasulullah alun buklam alun teri langit. Allah kewajibkan untuk salat 5 waktu. Kena Abu Jahal nyana kedengar putai pegah. Gejawab le Abu Bakar Siddiq, apa yang dikatakan Muhammad itu benar. Andai kata Muhammad di Jabal, di belakang Jabal Abi Kubais ada musuh yang akan menyerang Mekah, saya juga percaya walaupun itu tidak ada. Maka gekillah Abu Bakar Siddiq pertama yang mengaku Isra dan Mi'raj. Menyengenakai haitim. Tapi kalau memang Allah mau, apapun bisa terjadi. Adakah Nabi Adam bapa dan ibu? Tidak. Nabi Adam naya mana? Nama mana? Tapi kalau karena Allah mau, wujudlah Nabi Adam. Nabi Isa tidak punya ayah, tapi karena Allah mahu lahirlah Nabi Isa yang mamanya Maryam. Karena Allah mahu. Maitin ale Maryam-Maryamnya hana jelah. Lahirlah itu Nabi mu titi Maryam tong hana lako kanane. Maina kalau tak Maryam hana jelah. Nyan kan Maryam, Maryam. Alat ni ba. Yang Maryam nan. Munya berbicara urangnya le nyan lagi-lagi nya. Baru-baru ini menurut tadi dari Pak Kapolres ada orang yang membuang bayi di Lunga. Masyaallah. Namanya balahi bayi. Icau apa? Bahasa dia nyedekkan bahasa telimo boleh hidup ya apa? Ilungnya lagi-lagi nyanyi begah ilham. Padahal kita nyawa kagak beriha oleh Allah. Bisa halal barang haram. Nah, tidak Allah tidak mempersulitkan dalam agama kita tidak mempersulitkan. Untuk apa terjadi pergaulan bebas sehingga terjadi perzinahan lahirlah anak-anak di luar nikah. Padahal kita sudah ada jalannya. Jalannya apa? Nikah. Punya katrip tak? Pegah bama, pegah bayah. Ya. Lung katrip lagi nyawa. Dia nak agam pegah cuit belun hai kawin karena gatin. Hana peng. Nyaba belu sabu lebih peng. Nyata-nyata. Hana belanja. Dikala kena belanja kita sudah waktunya untuk nikah bebetulai uragam. Menyajamun terum kawin god bahasa. Gue pakai telangki jenua api bentar. Kan lebih mudah lah. Cepat api digan kayak tibit muka uragam. Boh god boh buruk tibit juga lah. Tibit muka. Jamun kekunyan khidbah. Jam lah kaya. Ini pegah kenan biu. Pegedahlah urang tuha. Selangki. Menya bahasa gata agen. Agen. Geja barmo. Gekun hai. Anak lun karayu. Baru abalih marit jika ma'ai. Putai marit ke selangki. Lun tinggah kain tain tu. Lutha kain tain tu lah. Lutha raya yang tain tu lah. Buku yang terbilang tu yang tain tu melabu. Ilun kau madang yang tain talin tu pun tak. Ikun bak mak je. Bahasa tindiran, bahasa kinaya. Gua dengar lima. Gua ayah. Anak sangka melain.
sangka perlih ihli tidak tapi bapuh jaga 20 puji menai kirim murai akhirnya budahlah tilangkainya jamun gejak barmu ngentuh demam mohon ngai mala hanya matunya kau ni mala dakwah imala ru ilangnya itu empret-empret ngai malanya jaklah mengenang bagi Japun gebluh kataka gebuh kopi gebuh punya naruti gatau punya jemuhan naruti lain tiba gatau batu yang banyak nyala bagi tanya geba dengan bahasa yang cukup indah peta neja apa han lu ya tu gata katui mana merumpok deman punya Allah itu sah dari dajak armoh lu dek apa tanya hana pupu juga gau merumpok ilun pi baluai malaya nalaba pacurian nya hana pegatu pun tinggal ke jalo na bademuro ke jalo ke kala na bungong ikirmo ke kala na bak giri ikirmo ke kala na bak buka benermo ke khu male tha bungong bar moh kata nya hana ada tipu-tipu hana ada tipu-tipu na mah ada tipu kala benyo perle urang tipu na menan-menan lah bahasa urang dengar api mopo urang pegah api mopo monyo urang dengar hana mopo Lewat tak bungongnya, aku bungong mana nak perlu orang tipu, bah buat rok kalau nak buat rok. Yang karena hana mu pengurung dia. Ya, kata mata malu betul. Betapa saya dia pengurung cerit. Nukalan tu, yang kejadian. Kemudian, yang jamun lagi nya, yang baru ujuk 10% kita lagi. Napi, pinya hanya ditetapkan tapi cik ruh maju adat mudah jina telangkainya tapi pegah ke dia tembak ke dia sayangku takanya sayangku takanya saya takanya saya takanya ini kejadian akhirnya pegah lun kena darah baru kita rutung kontinu kita rutung mudah saja yang melakai kerana terlalu kontak ya gede, pah teruk gede dia kalau kalau dia drum ini. Ho dia. Duman nyo sabo. Buat salah. Apa salahnya? Bilang sama orang tua, mak lun perikah baga. Nyo lun ka kontak batin uru malam ngaganya lu eh mu tinggal keganya lun dua tinggal keganya mu krek-krek. Tikuh de tu para tentang ganya. Mesti pak ayah kebua sang ayah ji. Lok ni berikah. Ni perhali atas hari punya atas lok hari punya anak lah ni berikah mak. Kepada mak kerja apa kawan kawan pernikahan ni lok tak betul. Oh dia kena kena padung jelam ayah timah yang tengah kata lisai. Nyama tu anak pun berapa ratai tengok. Biar berdua puluh menyam tuju ke barang antik yang tinggal di kampung. Kaila-kaila kau timah yang tengah jauh-jauh. Dua menyam jauh-jauh. Tengah menyam jauh-jauh. Minta peng juga kedua tinggal peta harapeng bau nyan bak batanyan. Yang hana peng tak betul juga lah juga saya kalau gut musim nyo. Urinang lebih halu daripada uragam. Uragam lebih halu urinang uragam. Yang hana moho balik urinang payah buh langkolkah. Sini uja. Nama moho ba. Ni cerita yang ba Pak Rahmat ino naga yang tenang. Soal le uragam dengan urinang. Le urinang menyelepeh ada ba. Tak boleh langkolkah leh ada ba. Jika kebarang anti yang kerja saya nak urun lekai hai hai saudara alun jo juga deh padu maya mana macam macam Quran je kaba kaba nya hana ai kaba Quran kaba bo hangai kena kerja nya kaji nama upane upane ayu le dayo tu sai urusan penikah ulun penikah gata anak ulun ulun penikah ke gata anak ulun pulan bin pulan dengan jeleme le mayamu dengan jeleme tabah Quran dengan jeleme dengan mayamu kalun terima nikah dan orang kelung dengan jeleme le mayamu selesai jaih nak mah dia kali 5 minit bisa halal pakon demo orang yang pergaulan bebas pakon orang yang ada bijak-bijak orang yang bijak kena ada mana imak kepulihan ni di bapak kepulihan ni kaja aju wan ada lekai din mama mak besok minggu terakhir saya mau ke suku guru teh ja guru teh hati-hati jien anu ngantua kaja ngantimuran
Hanya kau marahin awak. Ngantua kaya ngan bang meran. Ngantua kaya ngan mas meran. Ka oh menyangan jih jih kaya kan najih ke tak kai. Anak depu bat yang meranyan na tigam ke ote anak depu kan. Budak berangkat. Pah gede ngale ayah. Mau ke mana? Mau ke guru teh? Dengan siapa? Dengan timuran. Dua. Dua. Nyapa nalinya nyapa tadi ka kau nalinya ayah ayah ka katiga minggu mati. Hanji aja. Menyani nang dua jaga ayun mak kemuliaan-muliaan gayun dua kah ino kayu likah tiat. Pukul kelima bapak kena jalan. Baik lagi nyan pak ngana untuk tertekan jiwa. Tekan jiwa. Baru baik tekan jiwa kajak juga kajak tu. Nyo yang terjadi Madairah lu itu mulai nak terjadi menyenan tanya orang. Mengatakan pot ibu kandung. Nyo masalah. Terjadilah pergaulan bebas. Jijuan inang jadi kon handa tepulah mato dua, radis tidur no tirau. Di sinang ibu kanu baja sinang itagam cok tepi pinah. Pegah apa cilok kon mata gedes cilok mata kena gedes tiga tahu. Di ajar wat ke apa? Terus ju iblis tung mita mau bisa mato. Jika le iblis tidur mata iblis kaidu ikut dua ci di iblis. Tidur ikut inang tidur ikut tepi agam. Jika le iblis yang ikut bat ban agam. Jika le iblis yang dua ikut tepi. Pat kajut. Pat kajut. Itu ut lian inang kaisah le iblis. Bapak-bapak piwang inang nyan. Yang iblis yang dua ikut nan inang. Mas, bro. Saya cerahkan saya ini segala-galanya untukmu. Kajut mandu, mutabuhan nampri. Mutabuhan nampri pula mandu hijau gratis. Masya Allah. Iwo tideh na sibulian kah na ele pajobu kampe akhiang ija berapu kaito video ku tengah lima pakan kato video nya plu pakan ai kapajo le pakan mentah-mentah tu i kadua uro aku kala lain ku kelai bapa tangan ku tengah kala lain jiba ba dokto taiba ke debat ba ba bidan kam lain wate kam lain akhir jihana tu hoba kena pelemah kena kena pegah ke dekan kaki dua-dua. Bunuh khib, bunuh yuja, bunuh segala-galanya. Siap terjadi, hap, tujuh bulan. Kaji itu pin mata patu. Nyan. Baba, guru dham lah hei. Moga masa berkumpul. Tipulan je kaitu anu anak lekau. Ini kata-kata. Nian hana laka kai tuhanu di tinang je. Gebuda gayun. Han gayun urung, wata gayun bajiung. Masya Allah. Lahi. Ija tengok. Tamong TK, tamong SD, tamong SMP, tamong SMA. Kamali itu mulai keing, jamita lahir lah magamnya. Tinangnya hajak kerja ke motor rental di rental le urung matabohnya. Lahilah matabohnya duduk kacarang ji. Wate kacarang ji celek. Di celek. Ibu dah bawa urung ramai-ramai yang menan lah contoh. Nyonya di pegah kenan dekat politik dekat pegahnya tempat yang pegah apa amalnya ke wakil peti balik telimum. Bila hutanya pilih. Wate kata pilih jelah ramai-ramai kena ji le belanja. Karena banyak duit. Ibadah leurunya papeng, kena agen, artinya tim. Serah duit, serah duit, serah duit. Bagi. Lia bagi karena haji tukang jauh. Bodoh puik. Jadilah dewan yang terhormat. Satu. Menanci kadang-kadang urunya calek. Yang haji ke calek, urun agen sabu leupeng. Karena haji leupeng.
banyak duit, dia bagi-bagi gratis peng tabu. Karena nyanyang lepeng, tenteng yang lepeng itu banyak suara. Akhirnya jadilah dewan yang terhormat dalam segala komisi. Misalnya, imanlah nanggronyo oleh urung tabu-tabu. Kita bawa ke mana? Bagaimana rakyat kita? Bagaimana daerah kita? Kita bawa ke mana daerah? Kita bawa ke mana umat Islam? Hari ini lembaga yang terhormat ini dikuasai oleh mafia-mafia. Maaf, ini bukan bicara politik, saya tidak menyuruh nyoblos ini, nyoblos itu enggak. Tapi ingat betul. Maka oleh karena demikian, ingat. Maka kembali kepada asal, bahwa Pemenang pegah benar, bahwa Siti Maryam, kalau Allah mau, segala bisa terjadi. Yang bernabi, pegah kedih, kalau Allah mau, apapun bisa terjadi. Ingat, jabatan hari ini titipan, kekayaan titipan, kesehatan titipan, semua titipan Allah. Titipan yang telah dititip, jangan tempat marah penitip. Lihat titip jabatan, tanya hebat. Jadi eselon dua, jadi wakil bupati. Tapi ketahuilah, itu titipan. Orang yang menerima titipan ini amanah. Amanah. Betampi bingih hurung titip. Siapa yang menitip? Allah. Kalau yang tempat dititip takabur, angkuh, sebagaimana Fir'aun, lihna jabatan ketitip oleh Allah. Fir'aun takabur. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, "Puhi kelih Fir'aun, ana rabbakumul a'la." Saya Tuhan kalian yang wajib kalian sembah. Kamu ketitip nak harta Namrud, mung. Akhirnya apa yang terjadi? Allah punya tentara. Laut tentara Allah, api tentara Allah, angin tentara Allah, tsunami tentara Allah. Kalau Allah memerintah kepada hambanya, wahai tentaraku, hancurkanlah hambaku yang telah berbuat muzalimi, yang telah berbuat maksiat kepada saya, yang telah berbuat maksiat kepada saya. Anda tip tak? Kekayaan bisa hilang dalam 2 detik, jabatan bisa hilang dalam 1 menit. Kalau Allah mau, maka kita harus tahu siapa kita yang sebenarnya, di mana posisi kita yang sebenarnya. Maka kita sebagai hamba Allah harus kita sadari, koreksi diri. Kenapa saya enggak salat? Kenapa saya enggak mau sedekah? Kenapa saya menjadi tukang fitnah? Kenapa saya menjadi tukang hoax? Kenapa? Apakah faedah hoax untuk saya? Kenapa hoax sulit? Apa sulit? Apakah makna lun sulit? Apakah artinya bagi saya menjadi tukang pembohong? Apakah saya ada nilai plus? Apakah saya menjadi pahlawan? Apakah saya menjadi tempat minta nazar masyarakat? Tidak. Malahan kita dianggap racun oleh rakyat kita sendiri. Nyawa benduk. Maka oleh karena demikian, memperingati Isra Mi'raj malam ini, kita kembali kepada ayat tadi, bahwa Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Baitul Maqaddis dalam perjalanan darat arah Tibulianja. Jangan unta. Rasulullah berangkat, pekan keberangkat. Baik dah pegah panjang tak cerita. Rasulullah Isra Mi'raj. Isra
berangkat dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, mi'arat dari Baitul Maqdis bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha, dalam rangka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, yakni melakukan salat sehari semalam 5 waktu. Yang pandai uji lagi kan? Makanya salat langsung perintah Allah. Kecuali yang anak payah semua ya. Anak umit, nyanyi anak terumu. Anak umit, urung pungo, urung inong teka buli. Nyanyi anak wajib semua ya. Nyanyi anak wajib, urung mabuk. Menya mabuk, baik baju tepai. Maju mabuk, baik jib iya. Mabuk, baik jib limon. Nyanyi anak payah. Nyanyi, menyonyan. Nyan dari kedi mabuk dengan nyan, hana sadar dengan nyan. Nyan dari kedi meninggai lama tiada semayang, hana kira aji tinggai semayang. Mabuk dengan iya jauh, mabuk dengan brandy, mabuk dengan atahi, mabuk dengan bira bintang. Datali ke rumah. Kamu sudah saya talak. Nyan jatuh dalu. Walaupun mabuk. Ibadah tidak urung oleh hijau ia jauh atau cak teratu. Lih hijau ia jauh bantipang ibu. Ini betul lah. Bedah wa rumah. Terus rumah. Kah kalau tak dijak ngemereng-mereng. Balik hijau ia jauh pengok. Nyan jatuh tali walaupun mabuk. Tajib ia bit. Tajib akwa. Sesudah kita minum akwa mabuk. Tatali inang hana jatuh. Yang beda-beda. Yang kejut. Gelarang dalam agama. Dilarang dalam negara. Pemerintah menyelamatkan umatnya supaya umat ini jangan hilang syuur. Begadah perbedaan. Dalam hukum negara dilarang. Dalam hukum agama dilarang. Menyajib ia juk padungga kenang cambuk. Menyamu zina padungga kenang cambuk. Tergantung zina pekiban. Menyakan nainang pekiban. Yang hanainang pekiban. Ini sudah diatur semua. Yang kejir kenapa harus cambuk di luar di lapangan terbuka. Supaya nampak emprek aja. Tekalan pekiban cara api tepulih urang menorong cambuk. Pakiban gerajam. Menya gerajam ke tanah melam tanah. Geram ke batai, gerubam gerubuk hingga batai. Menya urang galam na perumah pakiban hukum. Ini sudah ditentukan. Menya nyanda pegah malamnya. Habis pegah. Habis batai. Gatau. Batai gatau ke pegah hukum Islam lagi. Di mana-mana. Menya tajak umekah. Menya pah batai kisah. Kisah di Jeddah. Urang cuma-cuma. Cari ajar awal. Tarik. Yang ketiga takit. Tup. Ketiga takit. Kok yang kedua? Cenap yang kedua tarik. Boh. Cok jarum yang kebah. Ketengah gelawar. Kemudian. Yang ke leh takit. Culok. Menyak jaman ke culok dalam nyutukum. Leh ke takit. Menyadap pegawai di selimum. Dua jarum takoh jarum. Tatik apa yang tengah hai cok leh dulu. Yang cok apa yang kedua kacu. Haan hai. Tuhah kedai 20 pojim, hajit tu boleh berdua. Bedahlah HAM. Itu pelanggaran HAM. Ajak alik dah saya dengar pegawai, kau itulah dengar HAM ini. Awak HAM. Katruk HAM. Siapakah tiwadik HAM? Sawa tiwadik HAM tu. Sawa yang puput, sawa yang pegawai HAM. Amriki. Amerika yang pegawai. Jih yang pegawai, ketanya yang kabut. Nyan awak hab. Teruslah awak nyan. Diganyang dengan Islam. Tidak boleh. Pelanggaran HAM. Maka kadang-kadang inilah. Karena takut kepada manusia. Takut ke HAM kita tinggalkan hukum Allah. Ini yang tidak setuju. Nyan mana? Nyan berumpat kakak benar. Kembali kepada benar. Urung hana semaya. Semua yang wajib oleh Allah limang bah watai mulai wajib lihurau bunga Rasulullah hendak tukri terlah Jibril gipurna acara semua yang lihurau gekelah zahir
kali huruf. Salat, cara salat begini, begini, begini kepada. Demikian kali Nabi semayanglah sebagaimana lu semayang. Tak semayang, uru agam lagi yang semayang, lagi yang kepiah. Sujud, kamu lepi, melepi hantar. Maka urung semayang apa mana? Biar melepi dah. Ada mana semayang? Yang pimpinan sultan. Allahu Akbar. Nah yang semayang, Allahu Akbar. Nah yang semayang, Allahu Akbar. Nah yang semayang, Allahu Akbar. Banyak. Lunya ilhab. Allahu Akbar. Menyalang kita bertanya, Allahu Akbar. Antara dada, hanatuh pusat. Agak mereng baju. Syarat salat. Keputun semayang. Lihuru kamali semayang. Puta garis biu ila kenan, puta. Semayangnya hati mencawarah orang Arab, hati mencawarah ulama, hati mencawarah DPR, atau memang keputusan Allah? Jawabannya, keputusan Allah. Salat, keputusan Allah. Bukan keputusan Rasul. Bukan keputusan hasil seminar. Bukan hasil simposium. Tetapi ini keputusan Allah yang tidak ada tawar-menawar. Masjid kana urang semayang mentang dua bosa. Ya laki semangan pegat perpasal pegat masjid. Lihat dia pegat masjid, hana tak. Urang semayang menyeluh huru tak bosa. Menyeluh tubuh pegat. Tunggu imam masjid, nyana. Bila muadzin le nya urang semaya munya itlimum na yan helam kada-kada truh jamaya gudda matau truh de kana imu hoi te joi imu kagak tu ho tinga truh lah urang kadang urungnya mentam-mentam muri titik engko balu kana ana to de imu gudda juga Allahu Akbar ghairil murdu bi alaihim iho murdu lu. Hana lain semayang nyobingat datang pegah Melayu hai cedera laut maka pakang giung lo jamaah menyanaja Istanbul Turki subuh lebih ramai urang daripada lehul subuh lebih ramai urang daripada insya ba masjid Abi Ayyub Al Ansari subuh kena menduk tu Abi Ayyub Al Ansari wati Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, beliau nginap di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Artinya beliau tabuh tempat yang gaknya senang tak Rasulullah kagak ihbar rumah gaknya, gak istirahat di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau pada waktu khalifah dikirim ke Turki, beliau kembali kepada Allah di Turki dan dikebumikan di Turki. Luar biasa Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalian punah hurung salat. Tubuh mudiun dia nundung kat roh kon pegah. Kat roh ja Turki. Kalian urung semua yang punoh tubuh. Maka nang ronya ng bi barakah ala Allah Subhanahu wa taala. Dihantam lira oleh orang Amerika tetapi bertahan. Biar lira kami hancur asalkan kami jangan dihancurkan oleh Allah. Masyaallah. Dumnan hebat. Maka pemerintah cebesar yang kasering lunduan pegah. Pertama sesudah kami dilantik. Surat nomor 1 2017. Laki bantu ba Allah. Han mungkin kekuatan kami dengan Pak Mawardi Ali. Untuk menyelesaikan masalah. Kalau tidak ada bantuan Allah. Maka himbauan. Wahai masyarakat Aceh besar. Dikala kalimah azan sudah dikumandangkan kalimah yang paling mulia yang dikumandangkan oleh Bilal bin Abi Rabah, artinya beliau seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, itulah suara orang dalam syurga. Hari ini sudah bunyi, hari ini sudah dikumandangkan, zuhur dikumandangkan, asar dikumandangkan, tolonglah hormati itu azan. Mari kita ramai-ramai berjamaah masuk dalam masjid. Yang na gede tuk gede-gede tiat kontuk katanya kontuk total tarik baju ija mutulih mohon maaf lagi salat cok karton tulih mohon maaf lagi salat tulih mohon maaf lagi azan rame-rame uri na urung bak gede bandung tibit jak masjid tu semayang otro kenali dung ko imam Allahu akbar semayang dengan sama-sama lihat semayang baca doa
Bapak yang tadi, wah, ikut juga, ikut nama liru ikut. Bapak peduk oleh doa tu tujuh minit tengah, kacau gagap. Puput un Quran baca doa, puput un. Bapak menan, baca doa, penuh-penuh apa tempat kali baca doa, amin, walhamdulillahirrahmanirrahim. Budak dari masjid, tahu apa kedai, kupayung oleh Allah, bahawa yang mekat urunnya urun balik sama Allah. Budak tanya, tamang kantau. Begitu azan, semua keaktivitas baik guru dan segalanya. Guru lagi mengajar. Begitu Allah Akbar, hentikan. Dengan tanda tangan berhati-hati, hentikan. Lebih hebat itu azan dengan tanda tangan kita. Hentikan. Mau ke mana? Langsung ke tempat salat. Sesudah salat berdoa, ya Allah ampun dosa lu. Ya Allah ampunilah dosa saya. Ya Allah ampunilah dosa orang tua saya. Ya Allah pertempatkanlah kami di tempat yang mulia di titimu, ya Allah. Jangan pisah-pisah saya dengan orang tua saya. Jangan pisah-pisah saya dengan istri saya, ya Allah, walaupun kami banyak dosa. Lihat semua, walhamdulillahirrabbilalamin. Kun macutuknya nana. Ya Allah, Allahumma jalna wa jal auladana min ahli al-ilmi wal khair, ya rahamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah saya dan anak saya ahli ilmu. Wal khair ahli kebaikan, wa sa'adah ahli kebahagiaan. Berdoa. Anak tengok tengok hai tujuh tiga tahu. Menua ya Allah ni pujurah lah kawan lu. Ya Allah baikkanlah rumah tangga saya. Ya Allah berikanlah suami saya kesehatan. Biar dia cari rezeki ya Allah yang halal. Bandu menua. Nyan lagi nyan baru hi urung. Nyo tengah buka kedai tengah adan tengah buka kedai. Mumu hi hanam. Kamu peraun urung. Mai pegang hai lap dah. Siap azan. Biasa. Yang membetah, membetah. Terima kasih. Alhamdulillah. Apresiasi pemerintah. Bahawa dikala azan. Hanali kedai yang dah. Menyanan, catat, nan, jubah, lung, nuka, lentah, batak. Biar apa-apa hanali kedai. Hanapu lawan Allah. Haid lawan Allah. Urung muka bubut. Yang muka raya-raya. Yang hana muka. Mujak-mujak, insyaAllahu akbar, Allahu akbar. Kelingan, hai, azan kamu tu, jat-jat mesti. Umar luar kau tahu, jat ke ilai. Tapi kau tahu, apalah kau jumpa kau tahu luar. Jat. Terus mesti jilat, pun yang kau beradhan. Lihuh perangkat, pun perlu rakan. Tupah je dua rakan. Mudah sama tupah, pukul inam. Yang suami, bangunkan isteri. Bangun. Lagi salat. Kelena. Iban dah salat lah. Kepada mana wala. Iya, mandi dua-dua. Ayuk mandi. Umar air di mana lepi. Pakai pula air naiknya air. Mana air? Pegak belak air. Tak bisa. Mana wala. Saja lumpuh ada harayuk kena Allah. Play. Yang pakai alat kosmetik kadang terlalu tebal bau kaya pinahnya hilang kadang budak banawa bakanduri banawa acara arisan budak tebal baik langsung niat sajalu mutu karena Allah taala menyampu ianya dengan budak berubah salah satu sifat ia. Kadang mirah abah, rah mirahnya ile. Nyoban, pakan mengatrok ia bak kulit. Makanya bagi urung jacet, oh hantruh ia bak dasar. Hantruh ia bak oh, karena akan melapik dengan cet. Maka haram cet oh. Ladum katuha kepetih oh, perleh bumuda alam bujukan minat imam belah tun. Jablo cet, cet. Tejang urinang ada kem tem kem. Ya cet tu. Alanya na mudu. Hantroi. Mano banuai jini hantroi. Ha mano jino. Mano jino. Oh jini. Hantroi. Karena perlu berapi. Mangadi ruang. Cet. Masyaallah. Maka perlu ilmainya. Perlu ilmainya. Nekalan,
Oleh kada mau tu kana ilmu ada peglehnya mandu oleh ada peglehnya baru tak melayu tu. Saja alun mau tu karena Allah. Saya sahaja aku buang hadas yang kecil karena Allah. Pada darah tengkai ingatnya wajib. Pada darah bau ingatnya wajib. Nyo tunat, dalkun tunat. Tampuh bangsa bahulia silakan. Tampuh seperempat silakan. Kepa tak pergi hidup karena nama hadap Allah. Nyo temen poli kahana. Kahana kahana yang kahana anu hana temayang. Ini hadan. Tidak dengan main poli. Maka diharapkan kamu ada nama masyarakat. Hadis pura kahanya suara begot lah. Datang. Nyo kalau kibati pegah masyarakat. Nikalan begara-gara oleh raganya papui dengan Allah Taala. Mau main olahraga silakan, mau polis silakan, mau main silat silakan, mau main kungfu silakan, mau main karate silakan. Begitulah adzan, syam adzan, piuh tiat. Ada kala laksanakan sesudah salat asar. Bola tatemu muen, bulu tangkis tatemu muen, karate tatemu muen, ngan Allah hana taala. Nyan mana? Di kampung-kampung. Gampung-gampung, budak sama-sama aja melatah. Baik melatah yang nak suka main. Yang naik sama saya lah melatah. Urung yang naik sama yang lain melatah, kepuji melatah. Budak yang pegang proposal, pegang melatah. Pegang-pegang proposal, pegang masjid. Masjid yang nak urung damang. Ada merdeh kerja tercok pengen tak pegang hal lain. Yang Bandung yang terjadi hari ini. Makanya, kembali kepada pemerintah. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Maunya kage perintah. Memang yang pertama perintah agama, kemudian pemerintah. Perintah oleh pemerintahnya kawajib. Kawajib karena perintah oleh raja kepada masyarakat melaksanakan. Nah, wajib tu kude, wajib. Bahkan wajib. Memang perintah raja untuk melaksanakan kebajikan. Hirun, kamu kalau kamu pegat. Himbawan, darul limarah kali. Yang ulunga kali. Kenapa penuh-penuh tempat itu kalau melihat. Maunya kita, begitu azan semua rakyat dah cebesar mulai dari Sarawak hingga Kelong. Andai kata, duh, juta leo. Bandung orang cebesar begitu azan, kau penuh dalam masjid. Preh, diberi berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinyatakan dalam ayat lau anna ahlal qura. Andai kata satu daerah takwa kepadaku dan beriman kepadaku, la fatahana alaihim. Sungguh saya berikan kepada mereka kebaikan langit dan kebaikan bumi. Nya Bandung burung kataan. Nya Bandung. Asli kepada Allah. Tapi mulia agama Allah, Allah akan mulia hambanya. Tapi hina agama Allah, Allah akan kepina hambanya. Ini pada pekat ini banyak tutah. Ini baru di kadang-kadang di hutanya orang punya tinoi telimu mu'ah. Sang mata wali kalewat lebih ke kata uju kedai. Hai itu, pupu bata bagi tahu raju. Hanya ikut. Kan kuliah katanya, bukan ke pemerintah untuk dunia Bandung. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Rasulullah perjuangan yang luar biasa. Berangkat ya cok salat. Ya terimong salat. Di mana Cina nak percaya? Nyan hai patih lagi apa no? Rasulullah ke ulangan jaga cok salat hana hai patih lah kak. Ngakai mah hai patih. Nyan lagi tidak berangkat. Bedah tidak. Ya babo lantak di urang dapuri ke ba ke di Medan. Terus Medan ke turun tindan terminal. Budu apa lantar ini? Nasihat. Itu biar tidur. Merempong tidur Medan. Assalamualaikum. Semut Medan. Waalaikumsalam. Semut. Dari mana anda? Dari Aceh. Kapan berangkat? Jam 12 malam. Kapan nyampe kemari? Pagi. Bohong kamu. Seorang semut kok nyampe. Ijawab dia tidak. Ilun kon kejak kerau, ada kebaik tak kui. Kon rau nunjuk alu ada kebalik tak kui.
maka alun katru. Makanya karena Allah yang ba menyona urang pega matalah Isra dan Mi'raj itu tidak ada kafir dalam hukum. Ibagatunya Isra Mi'raj hana mungkin nyan hana mungkin han patih jiet ke kafir. Sebab patih Al-Quran bukan setengah-setengah. Bah ayatnya dah patih, ayat je hana patih. Sementara subhanallazi asra ayat Al-Quran menyo patih ayat Al-Quran dari pertama hingga habis ayat Al-Quran. Ini harus mandum beriman. Makanya urang pegah menyembawa nyan lempau Isra Mi'raj nyan hai patih nakal dikele kaum Wahabiyah, dikele kaum Syiah, dikele kaum Khawarij, dikele kaum Mu'tazilah yang dipimpin oleh Wata' bin Nasir, yang dipimpin oleh Wahabiyah sehingga mereka tidak percaya dengan Isra Mi'raj, itu jelas sudah menjadi kafir karena tidak percaya kepada Al-Quran. Ya mudah tadi bukannya hanya peti Isra Mi'raj kolaganya kau tetap Isra Mi'raj itu terjadi kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saudara ulun tuan mabandu, oleh karena demikian mulai tengah-tengah urang muda-muda urang tuha ane umit bele tinggai salat ilun hirum yang kerolo. Oh tajajiu kibanjaran semayang naga pernah semayang jamak semayang kasar naga pernah jamak takdim naga pernah jamak takhir naga pernah jamak to naga pernah kasar to naga pernah jamak serta kasar sudah ada dalam hukum semua hana istilah tinggai salat. Oh urang takit mantang nanapa wajib salat. Oh urang takit berat takit payah semayang anu darah wajib semayang atin nama katrum wajib semayang menyahana semayang ketinggai ingat mendungnya akan kenang kutu Allah Subhanahu wa taala ladu mantap rumah nak semayang nai an helam ni rumah hutang daerah cen nai hana Quran hutang na rum ningai kunai nabi Quran ja pakat ilun urang kana da ada nabi Quran hanai Quran mohana ru raca mu Quran tai rumah. La ilaha illallah. Oleh karena demikian, saudara ulun tuan mabandu, memperingati Isra Mi'raj malam ini, mari kita sadar, mari kita mengakui salah dengan Allah, mari kita minta ampun kepada Allah wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Mari kita sadar semua. Apalagi kita hidup di penghujung zaman yang mungkin Allah tidak mengizinkan lagi dunia ini kita miliki. Mungkin Allah tidak mengizinkan lagi dunia ini kita tempatin. Maka kalau kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridainya. Mandung dalam kaya Allah bila kamunya mati, muluh dalam rida dunia Allah. Oleh karena demikian, mari kita bersatu, mari kita saling ingat-mengingat. Apalagi ke depan ini capres, apalagi ke depan ini pilek, silakan datang ke TPS rame-rame, coblos menurut kehendak anda, nyoblos menurut kehendak anda. Datanglah ke TPS, jangan ribut, jangan buat masalah, jangan dengar ohak. Kita sudah punya sikap sendiri-sendiri. Kita sudah tahu semua bagaimana baik ribut yang sifatnya sementara. Ini tidak abadi. Capres ini sementara, caleg ini sementara. Tapi mari ukhuwah Islamiyah yang harus kita pertahankan. Baik karungnya andre. Nyohana betul sebulan, nyohana betul sebulan. Tamong dalam TPS ramai-ramai. Yuk sama-sama. Baiknya pakai-pakai. Jangan ribut. Tak dengar segojih kain pakai. Kenapa berkelahi gara-gara caleg? Kenapa sudah ribut gara-gara capres? Kita semua dengan pandai cerita masalah capres, orang sudah tahu semua siapa orangnya, siapa yang ini, siapa yang ini, apa kelebihan ini, apa kekurangan ini, yang ininya yakni orang muslim, yang namanya orang muslim, di mana saja itu saudara kita. Di mana umat Islam itu saudara kita. Jangan saling berantem, tapi datanglah dengan mengharap ridha Allah. Ya Allah, hari ini saya memilih raja yang dapat memberi kesejahteraan, yang dapat ya Allah membantu agamamu ya Allah. Memang tugas daripada raja ra'idin wa ra'idaulah, pelihara agama dan pelihara negara. Ya Allah, berikanlah agamamu lebih hebat. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada pemimpin yang kami pilih. Berikanlah hidayah dan ma'unahmu ya Allah. Baik dan pakai saya capres, panik mentah. Lana capres suna, walakum capres hukum.
Bagi kamu presiden kamu, beriku presidenku. Selesai. Yang penting pemerintah selalu mengharapkan Aceh besar damai, tertib, aman, sejuk, sehingga tidak terjadi jurang pemisah sesama-sama kita ini. Jangan ribut-ribut. Maka oleh karena demikian, para umi-umi, para ibu-ibu sekalian, mari kita sadarkan diri. Jangan ibu-ibu termasuk orang yang membawa kebohongan. Jangan bapak-bapak, adik-adik ulun mendung. Beruh kita yang katulit, gak betulit kita yang. Kalau memang dia sudah jadi pembohong, jangan kita lah jadi pembohong lagi. Sudah cukup beberapa orang. Bek katulit, gak kita yang minta ke penjara betulit. Ada yang gak pegang sesuatu yang belum jelas, dengan cepat-cepat diponis. Siapa saja, siapa tahu yang kita ponis itu tidak apa yang kita sampaikan. Yang kita ponis itu ternyata tidak benar. Bagaimana hukumnya? Kada pegah bahwa agamnya hanya betul. Kada pegah hanya leganya. Ternyata apa yang kita ngomong itu tidak benar. Bagaimana kita dengan mereka? Hanya jalan lain. Makanya haruslah kemah tengok. Maka dalam masalah hanya tuan harap kepada masyarakat Muslim secara khusus dan umumnya Aceh besar. Mari kita hadapi sesuatu. Mari kita laksanakan sesuatu dengan kepala dingin. Mari kita ini ke depan memang ini satu pesta demokrasi. Jangan sebab dengan sebab itu yang sifatnya sementara terjadi pecah belah di tengah-tengah kita. Wahai rakyat Aceh besar, secara khusus Selimum, secara khusus Aceh besar, secara umum Aceh secara umum. Mari kita pasang pikiran yang benar. Mari dengan pikiran yang dingin. Dengan langkah yang barakah kita datang ke TPS untuk memilih caleg dan presiden. Jangan ada yang ribut. Kau tertuju dengan galak karu, dia pun boleh aman. Hana uru yang galak karu. Bandung semua masyarakat ingin aman damai. Kalau ini yang terjadi, mudah-mudahan Aceh besar mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda, bagi-bagi, tokoh-tokoh, pegah bawa urung kampung, jangan berkelahi, jangan ribut. Ini sebentar, jangan saling memfitnah. Ini sifatnya sebentar, jangan sempat dengan ini hancur semua. Iza arat tasyaan pada dabar akibatih. Apabila kamu mengerjakan sesuatu, pikirkanlah akibatnya. Wa in kana khairan famzi. Kalau memang itu bagus, laksanakan. Wa in kana syarran fantahi. Kalau memang itu tidak bagus, silakan tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan Allah. Mudah-mudahan kita semua muslimin muslimat mustami'in mustami'at selalu dalam ridha ilahi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercapai kitanya orang kita ini dapat orang yang takwa, kita-kita ini yang penuh dengan diridhai oleh Allah, dan negara kita mendapat baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anzil alaina rahmatan wa salamatan wa quwwatan ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirati wa fitnatihima. إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولمن أحسن أحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. واهدنا إلى صراط مستقيم والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.